cara mengetahui apakah oksimeter yang Anda punya itu asli atau palsu ya. Normalnya kalau kita nyalakan lalu jadi kita masuk maka akan terbaca tuh ya, tingkat saturasi oksigen dan uh, denyut jantung. Nah, kita lihat apakah hasil apa palsu dengan cara masukin pensil ke dalam oksimeter tersebut. Ya, waktu ada pensil, ada benda, maka sensor akan membaca dan oximeter yang palsu itu akan menunjukkan hasilnya seperti jari yang kita masukkan padahal pensil yang diukur. Nah, seperti ini. Oh. Bisa lihat ya, pensil oksigennya 98, berarti pensilnya sehat. Kalau yang ini tidak terbaca, berarti dia jujur karena memang pensil tidak bernafas saudara-saudara. Ya, jadi jangan salah beli. Coba yang punya oximeter dicek. Masukin pensil ke dalamnya, kebaca nggak tulisannya. Kalau angkanya terbaca, berarti Anda sudah ketipu. Terima kasih.